Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya berada di Taman Pasar Minggu atau Taman Poltangan. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena berada di Jalan Poltangan atau di Jalan Raya Pasar Minggu, guys. Oke, kita akan review suasana taman ini ya. Di sini terlihat adanya tempat parkir sepeda atau tempat sepeda, dan terlihat suasananya begitu nyaman, guys. Di sini merupakan ruang terbuka hijau untuk warga Pasar Minggu ataupun warga-warga lainnya bisa juga datang sini, guys. Oke, kita akan lihat-lihat ya suasana di taman ini. Seperti biasa, bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, comment, serta share biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, kita kembali lagi ke review taman ini. Oke, di sini terlihat adanya lubang persegi. Jujur, di sini saya tidak tahu ini kegunaannya untuk apa. Mungkin bagi kalian yang tahu kegunaannya lubang ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Suasana di taman ini cukup nyaman dan terlihat beberapa jenis fasilitas yang bisa kita gunakan, guys. Adanya tribun penonton, adanya lapangan, dan juga adanya tangga untuk trek jogging ataupun kalian yang ingin bermain-main di sana. Dan tentunya tidak lupa banyaknya sumur resapan air di taman ini untuk menghindari terjadinya genangan air ataupun banjir, guys. Oke, kita lihat-lihat dulu ya suasana di taman ini. Terlihat di sana sedang adanya proses pemasangan, guys. Mungkin buat nyantai-nyantai para pengunjung dari panasnya matahari dan derasnya hujan ya, guys. Oke, kita muter-muter dulu dan melihat suasana di taman ini. Di sini terlihat adanya perbedaan di rumputnya, guys. Tuh, ini mungkin salah satu penanaman rumput dan akhirnya akan seperti ini apabila sudah lama ditanam, guys. Oke, kita melihat suasana di sini cukup menarik untuk kalian yang ingin bersantai-santai, melepas penat setelah rutinitas bekerja ataupun kegiatan lainnya.